Kejayaan Zaiman Megat Abu meraih penyat emas dalam kejohanan olahraga Pekak Asia Pasifik ke-1 di Tehran, Iran baru-baru ini seharusnya membuka mata ramai pihak khususnya Kementerian Belia dan Sukan. Lompatan sejauh 14.32 meter direkodkan menyaksikan Zaiman menduduki ranking kedua dunia bagi acara lompat kijang seterusnya menjadi prospek emas negara dalam kejohanan Deaflympic Tokyo 2025 yang setaraf Olimpik dan Paralimpik. Pengerusi Pembangunan Belia dan Kemajuan Sukan Negeri Wan Zikri Aftar Ishak mencadangkan agar atlet tersebut diberikan pertimbangan menerima imbuhan skim hadiah kemenangan sukan Syakam. Katanya Zaiman 22 tahun yang menjadi rakyat Malaysia pertama meraih pingat emas dalam acara lompat kijang dalam kejohanan olahraga Pekak Asia Pasifik baru-baru ini namun tidak mendapat imbuhan itu. Ujarnya menjelang Deaflympic 2025, kerajaan diharap dapat mempertimbangkan imbuhan berkenaan memandangkan Malaysia mempunyai prospek memenangi pingat emas. Kemarin, utusan Malaysia melaporkan kepayahan hidup Zaiman yang menoreh getah pada sebelah pagi dan melakukan pelbagai kerja berat lain bagi menampung kehidupan keluarga yang serba kekurangan namun tidak menghalang anak muda tersebut bersinar di pentas antarabangsa sekaligus mengharumkan nama negara.